Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Gimana kiat istiqomah? Biar gak ikut-ikutan sama teman-teman. Ya jangan berteman. Maksudnya biar apa? Biar tidak terwarnai. Ya kenapa terwarnai? Ya karena ikut yang berwarna. Ya. Jadi kalau ikut yang berwarna, ya mau tidak mau terwarnai. Antum tahu air ini kan? Nek dicemplungi kuning, jadi kuning, dicemplungi ireng, cuampur kabeh. Apa tidak berwarna dia? Berwarna. Tapi kalau dia sendirian, enggak ada yang mencampurinya, aman atau tidak? Aman. Maka mata, telinga, lidah, kapan tercampuri dengan yang warna-warna, ya, maka akan terwarnai hati ini. Jika hati terwarnai, maka keselamatan itu menjadi apa? Menjadi susah. Jadi terkadang orang sesat itu tahu dia sesat, tapi gak bisa keluar dari kesesatannya. Karena apa? Ada warna-warna di sampingnya. Apa Abu Thalib gak tahu kalau keponakannya di atas hak? Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, tahu atau tidak? Oh tahu, jelas ya. Padang jinglang. Nek ponakane apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berani masuk Islam atau tidak? Enggak berani karena apa? Ada warna di sampingnya. Makanya kaidah kita apa? Wong kang saleh kumpul, lono wis kumpul sing padha-padha nyunahi wae. Padha-padha nyunah tapi sing ora tau utang. Nek sing tau sing senengane utang ya aja dikumpuli iku penyakit iku. Ya, jadi intinya jangan berkumpul dengan yang berwarna. Cukup warna apa? Warna sunnah tok. Dan bahkan seandainya kita kumpul dengan warna sunnah, sunnah saja, itu kita masih disunahkan apa? Disunahkan tidak banyak kumpul. Kumpulnya apa? Wayahe ngaji gini tok, selesai pulang, dah, gak usah ngobrol. Nanti kalau ngobrol, ada ucapan yang didengar, maka masuk ke dalam hati. Oh iku, dia ini bertukus sepeda motor, hati ini kena, misalnya. Terpengaruh atau tidak? Terpengaruh, makanya telinga ini dijaga, jangan sampai apa? Kena warna yang macam-macam.